Pecah banget perseteruan alter ego Udil dan Onyx Boots. Bentar. Ini mereka beneran berseteru, guys. Jadi, beberapa jam yang lalu, Udil tuh baru aja ngepost di Instagram story miliknya. Dan di situ, dia tuh bilang kalau alter ego udah siap buat ngebabat tim lain di MPL season 12 nanti. Kita siap di MPL season 12. Dari instastory ini sih sebenarnya gak ada masalah apa-apa, guys. Cuma yang bikin geger tuh tiba-tiba salah satu dari player Onyx Esports, yaitu Boots, ngebuat Instagram story yang terkesan kayak nantangin Udil. Di story tersebut, Boots itu nge-tag Udil dan bilang kalau Udil tuh gak usah muluk-muluk MPL dan mending pemanasan lawan Boots dulu. Buat Udil, jangan muluk-muluk langsung MPL. Kita pemanasan aja dulu. Waduh, ini pemanasan apaan yang dimaksud? Soalnya Boots juga bilang kalau pemanasannya bakal dilakuin Jumat atau Sabtu ini. Jumat atau Sabtu ini, guys. Kalau menurut kalian, mereka bakal battle kayak gimana nih, guys? By the way, kalian tahu nggak kalau RRQ Cipuy dikabarkan bakal pindah ke OP loh? Cek aja infonya di sini.